Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Afifah di pelajaran SBDP, jadi Seni Budaya dan Prakarya. Kita mulai ya, Nasolehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik ya, kita hari ini akan belajar tentang suara atau bunyi. Jadi suara atau bunyi itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu bunyi alam, bunyi buatan. Yang pertama kita akan belajar tentang bunyi alam. Apa sih contohnya bunyi alam? Kalau bunyi alam itu berarti dari Allah ya, jadi manusia tidak bisa membuatnya. Pertama yaitu suara hewan. Suara hewan kan seperti sapi, suaranya mo gitu ya. Terus ada juga suara kucing meow, meow gitu. Berarti suara hewan ini tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia ya. Jadi sumbernya dari Allah, kan Allah yang menciptakan hewan-hewannya. Yang kedua bunyi alam yaitu contohnya hujan, bunyi angin, dan bunyi petir. Kalau bunyi buatan berarti yang dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu ketukan pintu. Nah, tok tok gitu kan. Berarti kan tangan kita mengetok pintu yang terbuat dari kayu atau terbuat dari besi. Yang kedua klakson kendaraan. Tin tin gitu. Itu kan juga buatan manusia. Peluit juga buatan manusia. Telepon, suara dering HP ya, itu juga buatan. Itu bunyi buatan. Ada bunyi alam dan bunyi buatan. Coba tentukan ini bunyi alam atau bunyi buatan ya. Yuk kita bermain. Suara mangkok dipukul. Biasanya nih abang-abang jualan ya, jualan bakso, jualan mie ayam dan lain sebagainya. Ting 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 gitu, suara mangkok dipukul dengan sendok. Coba tentukan bunyi alam atau bunyi buatan. Ibu hitung ya. Bunyi buatan ya, betul sekali. Jadi bunyi buatan. Nah, ada sapi. Suara sapi ya, itu bunyi buatan atau alam. Ibu hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bunyi alam. Yang betul bunyi alam. Apakah kalian betul? Lanjut lagi. Nah, ini bunyi apa? Suara tepuk tangan. Suara tepuk tangan bunyi alam atau buatan ya. Ibu hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Bunyi buatan. Ya dong, kan tepuk tangan, tangan bertemu ya. Tapi tangannya ciptaan Allah. Lagi, bunyi alam atau buatan. Gambar apa ini? Wah, suara badai di laut. Anginnya kencang banget ini ya. Suara buatan atau suara alami. Ibu hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Bunyi alam yang betul. Apakah kalian betul? Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah pahamkah anak-anak solehah? Alhamdulillah rabbil alamin. Yuk tulis di bukumu 5 bunyi alam dan 5 bunyi buatan. Selain yang Bu Afifah contohkan ya, tulis di buku tulis, jangan lupa ditulis pelajarannya SBDP. Tanggalnya juga jangan lupa. 5 bunyi alam dan 5 bunyi buatan. Oke, selain yang Bu Afifah contohkan ya. Ditunggu tugasnya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yuk doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.